Kalau kami ya khususnya BEM Perguruan Tinggi Agama Islam, bahwasanya kan kami ya tentunya kan baru menyambut tahun 2022 itu Mas, kita awali dengan minyak goreng yang sangat langka. Ya, Yang pertama. ya. Bahwasanya kan Indonesia ini ya kita di mana-mana itu kebetulan saya juga orang Sumatera. Kebetulan di daerah saya atau di kampung saya itu sangat banyak Kebun batang sawit atau ya, pohon kebun sawitnya sawit Mas. ya. Ya, pohon sawitnya gitu. Ya kira-kira kami hidup ini dari sawit dan dari pohon karet lah kira-kira begitu Mas. Tapi pas kami lihat di kampung halaman di mana-mana di Indonesia ini itu ngantri minyak gorengnya sangat luar biasa ramenya gitu loh. Nah, kita kan jadi tanda petik ini kok penghasil sawit yang paling banyak di dunia tapi bisa langka minyak gorengnya gitu loh. Nah, jadi kan jadi tanda tanya gitu loh. Nah, terus kemarin kan kita dengar lah bahwasanya Pak Menteri Perdagangan beberapa kali diundang oleh DPR untuk hadir rapat di Senayan gitu loh. Nah, dan dua kali mangkir bahkan itu pimpinan DPR mengatakan ini kita akan undang secara paksa dan secara wewenang kita yang ada kalau tidak jelas apa alasannya gitu loh. Karena ya mohon maaf Mas, ngantri minyak goreng ini itu sampai ada yang meninggal. Ya kita sebagai yang saat ini aktif di BEM, mahasiswa gitu loh, perwakilan-perwakilan mahasiswa, aktivis mahasiswa, nangis Mas melihatnya itu gitu loh. Karena apa? Ini negeri ini sawitnya sangat luar biasa, tapi langka minyak gorengnya. Nah, maksud kami di sini, kami menyampaikan gitu loh, kepada pemerintah, ya kalau bisa, pakailah head itu harga eceran tertinggi gitu loh. Karena kalau nggak ada harga eceran tertinggi ini luar biasa mahalnya gitu. Betul, Ya betul, mohon maaf kalau betul. orang-orang yang lain bisa beli. Nah kami kasihan dengan orang-orang yang Medcom.id, a part of Media Group Network.